Kemudian kami berangkat lagi ke Yogyakarta menginap 2 malam. Saya dan teman-teman hanya berkunjung ke Pasar Rakyat Malioboro untuk membeli oleh-oleh. Malamnya kami pergi lagi ke alun-alun bagian selatan Keraton Yogyakarta melihat hiruk-pikuk kehadiran orang-orang yang hanya sekedar santai dan menikmati malamnya di sekitar pohon beringin. Banyak orang-orang dengan menutupi wajahnya dengan sal agar dapat berjalan di tengah 2 pohon beringin yang kononnya jika bisa sampai melewatinya akan mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa. Banyaknya orang-orang yang datang, pohon beringin terkesan tidak angker. Tetapi merinding juga nih. Kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju Malioboro. Wih, ramai sekali orang-orang yang santai di sini. Mari mejeng di tempat Malioboro yang indah. Mereka
cengkerama menikmatinya dingin malam di kota Jogja. Hari berikutnya kami siap-siap pulang ke Pontianak. Waduh, gawat nih, penerbangan yang kami tumpangi delay. Lama juga nih. Akhirnya kami tiba juga di Pontianak dalam keadaan selamat. Sirah ramin tenis.